Halo, kembali lagi bersama Gaming Strong. Gue bakal ngajarin lu caranya ngelut yang baik dan benar, biar lu bisa chicken dinner. Dalam bermain PUBG, ngelut itu sangat diperlukan, gunanya untuk mempersiapkan lu agar lu bisa menghadapi musuh dengan mudah. Oke, langsung saja cekidot. Kita mau turun di mana ya? School kali ya? Jangan deh, di Poliana aja, lebih banyak rumahnya, tinggi-tinggi lagi biar lutannya bagus. Oke, nampaknya rame juga rupanya. Biarin dah, gak bakal mati gua. Oke. Wah, 1, 2, 3, 4. Waduh, 4 orang. Kalau gua masuk rumah, lebih suka lewat jendela. Oke, senjata dapet, peluru dapet. Oke, baru masuk udah dapat senjata, men. Keren kan? Bentar, bentar. Helm dapat. Ke atas dulu kita. Senjata lagi dapat. Gak ada tasnya. Oke, kita ambil peluru. Oke, bandit. Oke, ini lumayan nih. Kita ke atas, tinggal scope yang belum dapat. Bom, minum. Baju, wah jelek bajunya, ganti ya. Setelah udah komplit semua, baru kita nyari musuh. Oh nih, bentar, ada musuh nih. Oke, kita bantai musuhnya. Aduh, ya mati gua. Aduh. Intinya sebagus manapun lutan lu, tetap skill yang bakal menentukan lu chicken atau enggak. Oke? Jangan lupa subscribe channel gue. Ya, Bang.